Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Rema Guling di konten Etik Indonesia. Gak tau ini nama segmennya apa, tapi malam-malam lagi mood ngonten kayaknya. Jadi ini syutingnya di hari Kamis, sebetulnya malam Jumat, jadi disesuaikan dengan ambiensnya. Nah, kali ini kita akan nge-review yang banyak ditanyain orang-orang. Jadi konten ini sempat rame dulu, tapi di shorts kalian kita buatin video panjangnya. Kita mau review satu pusaka ya, dari luar pulau, lebih tepatnya di Sumatera Utara, yaitu suku Batak. Kalau ngomong suku Batak nih, kalau dari secara pusaka pasti nggak lepas dari seni yang tinggi dan juga mistis. Nah, karena kepercayaan esoteri di sana sangat-sangat tinggi, guys. Jadi kita akan bahas salah satu pusaka, yaitu nih, tongkat tunggal Panaluan, salah satu ikon pusaka yang ada di Sumatera Utara. Tongkat tunggal Panaluan ini memiliki sejarah dahulu digunakan oleh para datuk, atau lebih sering dikenal sebagai dukun ya, atau shaman, guys. Nah, kalau kalian pergi ke Batak yang masih suku banget gitu, pasti ada kayak tetua adat, ada datuk-datuknya. Nah, tongkat-tongkat Panaluan ini dipakai oleh para datuk-datuk pada kepercayaan di Sumatera Utara. Ini adalah perwujudan dari tongkat tunggal Panaluan. Nih, secara fisik, tongkat tunggal Panaluan ini terbuat dari kayu terengguli, guys. Nah, nih, semuanya full ukir-ukiran. Jadi ada yang diukir dari, kalau kita lihat dari bawah, biasanya hewan. Dari bawah jatuh hewan. Sampai ke atas dia makhluk-makhluk mitologi, terus ke atas hewan juga, sampai ada manusia. Nih, coba kita bahas satu-satu ya. Dari bagian bawah ada ularnya nih, bagian bawah. Setelah itu ada manusianya, atau biasanya kalau di Batak disebut panggulu balang. Coba benerin kalau sekiranya salah nih ya. Terus di atas ada hewan-hewan mitologi seperti ini. Ini perutnya kayak monyet, kayak kera nih ya. Terus sampai ke atas. Nah, di atas lagi ada tatan melingkar tunggal Panaluan juga, panggulu balang nih. Sampai ke atas juga nih, ada panggulu balang. Biasanya itu juga ditemukan di pisau-pisau kodang ya, seperti ini. Jadi panggulu balang tuh perwujudan orang yang sedang berdoa, guys. Jadi perwujudan orang yang sedang meminta atau memohon, sedang berdoa, sikap berdoa. Nih, di sini ada kayak seperti kuda nih, dalam makhluk mitologi juga. Jadi kalau secara fisik terbentuknya dari tatahan bertingkat ke atas dari hewan sampai menuju ke manusia. Tongkat tunggal Panaluan sendiri memiliki arti khusus pada masyarakat Batak, terutama di segi mistis. Nah, jadi konon katanya tongkat-tongkat ini bisa mendatangkan ataupun mengusir bencana alam, ataupun untuk upacara adat ya. Tongkat tunggal Panaluan ini sering sekali dipakai. Kalau kita lihat, jadi di bagian sini, bagian dalam sini, sorry, di bagian atas ya, itu ada seperti kaitnya di sini. Mungkin nanti kalau di zoom nanti kelihatan. Nah, ini bisa dibuka, guys. Kita buka ya. Jadi bagian atasnya akan lepas dari bagian badan. Nih, tuh. Jadi ada pengaitnya seperti ini. Dia bisa lepas. Tuh, seperti ini. Ada lubangnya sini. Ini tuh bukan dibuat semena-mena aja. Jadi ini tuh ada maksudnya. Ini konon katanya pada zaman dahulu di dalam sini ditaruh tubuh, sisa-sisa tubuh dari anak, guys. Anak yang masih muda ditaruh di sini sebagai bentuk pengorbanan. Dalam sini nih. Tapi yang ini udah nggak ada karena ini koleksi kita ya kan. Jadi ditaruh tubuh, sisa-sisa tubuh anak yang dikorbankan dengan tujuan sebagai pengikat magis ya, itu di dalamnya. Jadi memang ini salah satu tongkat magis kalau di suku-suku Batak. Lain untuk suku Karo ada juga namanya tongkat mahelat. Kalau yang
kalian tahu atau yang kalian mungkin belum tahu bisa dilihat di bagian belakang itu tongkat mahelat. Mungkin juga bisa dikasih untuk detailnya, zoomnya. Untuk tongkat-tongkat di Sumatera Utara, banyak sekali tongkat-tongkat di Sumatera Utara yang perlu diulas ya. Nah, konon katanya nih untuk tongkat tunggal Panaluan, datuk yang memegang tongkat tunggal Panaluan, tongkat ini tingginya sedaun telinga datuknya. Jadi tingginya kira-kira mungkin datuknya di atas ini sedikit lah gini. Jadi disesuaikan dengan datuknya masing-masing, dengan dukunnya masing-masing. Jadi kalau kalian lagi yang mau diselingin lagi atau di uploadin lagi tentang konten-konten yang lain, boleh juga komen di bawah. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya Rama Gumawit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Salam budaya.